Itu dia kumpulan Foxtrot. Ha, slow and steady. Ha, moto kumpulan Foxtrot, slow and steady, man man. Eh, man man. Kita tengok. Itu dia. Berhadapan dengan kadar tera telah diberikan kepada pemandu bot tersebut. Bot single defense, pertahanan awak boleh menari, dia akan naik. Dia gerik ke arah port side. Seterusnya dia gerik pula ke arah bawah. Dia dan seterusnya dia akan gerik pula ke arah Foxside. Dan menuju ke arah ujian yang kedua, iaitu di tempatan TYP. Rapat ke tempat TYP dengan kadar yang selamat. Tak. Dan seterusnya bot tersebut akan berpatah balik ke tangga di sebelah Sarawak River Park ini. Ikuti River Park, eh. Itu dia kumpulan Foxtrot. Okay, seterusnya kumpulan Golf ambil tempat. Kumpulan Golf ambil tempat. Okey. Siap, siap. Larilah ke arah garisan penamat. Lari-lari, jangan tak lari. Hit. Okey, seterusnya menuju ke arah ujian yang kedua, iaitu tempatan TYT. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita mampir, sila hampir kepada tebing Kuching Riverfront untuk melihat pertandingan pengendalian bot-bot penyelaman oleh Jabatan Kesukanan Awam Negeri Sarawak. Jangan sekali, jangan tidur. Okey. Oh, dia tak nampak ada t-shirt hijau dan baju putih. Okey, seterusnya anggota-anggota ini terus menuju ke arah bot penyelamat. Kita mampir, kita hampir ke tebing. Oh, itu dia. Dengan ini padanya, bot ini terus menuju ke arah 3OP. Unta, alun-alun yang besar daripada bot yang naik tu menyebabkan unta. Okay, ini dia panggil backward effect. Terusnya membuat pusingan di pada bot yang kedua. Saya rasa pukulan ini boleh berjaya mencapatkan masa yang terbakar, ke? Boleh kurangkan masa yang terbakar. Itu dia, nampak? Terusnya ketambatan TYT, iaitu pukulan Juliet. Pukulan Juliet, suara Juliet. Okey. Start. Terusnya, dia akan menuju ke arah tambatan ataupun tangga di Kuching Riverfront. Itu dia, pukulan ini saya rasa boleh mencapai masa yang terpantas. Kita doa-doa adalah kita boleh menuju juga, eh? Suara sekali. Itu dia. Nanti kalau dia nak menuju, dia akan menuju.
Dapatkan masa yang terpaksa.